Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini aku udah ada di Waterfall Kedung Angin sama satu angkatan agribisnis. Kita itu mau menanam bibit kayak tanaman-tanaman gitu. Untuk kelompok aku tuh mau nanam bibit buah alpukat. Jadi ikutin terus ya guys keseruannya karena banyak banget hal yang seru. Di Andre lagi. Kak, Andre kan tawa-tawa gak sih? Hai. Bagus. Bagus. Di mana nih Bune? Bagus. Mau kak kenang. Hai, ayo nih. Halo. Sebelum kegiatan dimulai, ini aku mengisi perut dulu karena tadi udah dibelikan kayak semacam pastel gitu sama bendahara aku sama risol juga, karena tadi pagi aku belum makan, jadi aku pagi ini makannya lahap banget karena seenak itu risolnya sama pastelnya. Btw guys, untuk praktikum konservasi lingkungan ini adalah hari terakhir kita ngelakuin praktikum karena minggu-minggu depannya lagi kita itu mau mendekati ujian akhir semester. Kurang beberapa minggu lagi aku mau masuk ke semester 7, mau magang, jadi ini adalah kesempatan kita berkumpul. Harap. Isti, hai. Aku gak dijak tak? Ya Allah, Gus. Ajak. Aku sama satu kelompok aku, kita itu pergi ke atas bukit gitu untuk menanam bibit alpukatnya. Karena bibit alpukat kan tempatnya itu beda-beda gitu guys, dibedain satu sama yang lain. Mana tempat untuk penanaman tanaman sengon, mana tempat untuk penanaman tanaman durian itu dibedain satu sama yang lain. Jadi biar nggak bingung gitu loh guys. Akhirnya untuk penanamannya hampir selesai. Tinggal menutup galian lubang sama tanah itu udah selesai. Jadi ini tuh kita juga membuat laporan guys. Pura-pura dene. Yung kopi nanti ditambahkan dulu. Berapa? Untuk mata kuliah konservasi lingkungan ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita ambil dari alam, kita itu harus mengembalikan lagi ke alam gitu. Kita harus menanam tanaman, kayak observasi gitu loh guys, penanaman ulang, kayak gitu. Jadi biar alamnya itu biar baik-baik aja. Jadi mata kuliah konservasi lingkungan ini kemarin kita menanam terumbu karang dan sekarang kita menanam tanaman. Kan banyak banget tuh sekarang bencana alam yang kayak erosi, kayak gitu. Nah kita itu di sini tujuannya biar tanahnya itu nggak terjadi erosi lagi gitu loh guys. Jadi bener-bener bagus banget sih untuk mata kuliah konservasi lingkungan. Di daerah Kedung Angin di sini tuh bener-bener susah banget sinyal, sampai temen aku tuh kayak dia tuh kan mau ngirim dokumen dia tuh nggak ada sinyal, jadi dia sekarang masih mencari sinyal karena emang di sini tuh kayak daerah pelosok banget. Maksudnya bukan pelosok sih, tapi kalau aku bilang sama di daerah rumah aku ternyata masih ada daerah paling pelosok banget, yaitu di daerah Kedung Angin. Tapi meskipun pelosok, di sini tuh udaranya bener-bener sejuk banget dan airnya sejernih itu air sungainya. Jadi ini sama teman-teman satu kelas aku, kita itu mau ala-ala piknik gitu loh guys. Kita mau rujakan di sini karena kelas aku tuh jarang banget kumpul bareng kayak gini. Jadi sekalinya kumpul kita harus main dan rujakan bareng-bareng. Untuk bahan yang mau dirujak ini tuh kemarin sama teman-teman aku tuh udah di list siapa aja yang bawa tahu, siapa aja yang bawa semangka, melon dan kerupuk. Kita itu saling bagi satu sama lain gitu loh guys. Kalau menurut aku hal tersebut itu kayak lebih menekan biayanya itu lebih murah guys. Jadi biar nggak banyak banget ngeluarin biaya, jadi lebih baik bawa sendiri-sendiri dari rumah. Ada salah satu teman aku, dia di sawahnya itu menanam tanaman melon dan dia nggak beli guys, dia langsung aja ambil di sawahnya, ambil tanaman melon gitu, buah melon, dan langsung dimakan kayak gini. Bener-bener enak banget sih melonnya dan gede banget. Dan juga guys, untuk sambal rujaknya itu kemarin juga ada yang bawa sendiri. Jadi kita itu di sini cuma kupas-kupas gitu aja dan langsung kita siapin terlebih dahulu dan setelah itu kita langsung makan karena bener-bener enak banget. Jadi juga nggak ribet, jadi lebih enakan kalau misal dibawa dari rumah bahan-bahan apa aja yang mau dirujak di sini. Jadi kita langsung aja makan. Untuk Waterfall Kedung Angin ini, kita itu juga nggak dipatok biaya berapapun, nggak dipatok biaya sepeser pun. Itu gratis dan tempatnya bener-bener estetik banget, bagus banget, airnya bener-bener jernih. Kalau rumah aku daerah sini, aku pasti bakal piknik setiap hari karena emang bener-bener bagus banget tempatnya guys, dan gratis juga. Btw guys, beberapa dari teman aku tuh ada yang pulang karena dia tuh mau ikut praktisi, jadi tinggal sedikit deh anaknya. Btw ini teman aku, dia juga bawa kelapa muda dari rumah. Ini bener-bener enak banget rasanya, apalagi kalau dimakan sewaktu panas-panas kayak gini dan setelah rujakan. Bener-bener recommended banget sih. Jadi aku hari ini makan mulu karena aku hari ini masih belum makan nasi sama sekali. Untuk makan siang aku belum, jadi mohon dimaklumi ya guys. Hey
Hai guys, jadi pagi ini aku mau share kegiatan morning routine aku. Setelah aku bangun tidur, aku selalu mandi dan langsung menunaikan ibadah sholat subuh. Karena di pagi hari kita harus melakukan hal yang positif. Karena kalau misalnya di pagi hari produktif, pasti siangnya nanti bakal produktif sih. Jadi guys, kebiasaan aku setelah sholat subuh, aku selalu membaca surat Al-Waqiah dan terkadang aku juga baca surat Ar-Rahman. Karena kalau misalnya dibaca di pagi hari, pasti siangnya itu agak tenang gitu loh guys. Akhirnya untuk membaca Al-Quran hari ini udah selesai. Jadi guys, aku juga mau curhat hari ini tentang hari kemarin, hari Minggu. Aku bener-bener capek banget, jadi aku gak sempet bikin vlog. Habis aku pulang dari waterfall Kedung Angin, rasanya itu bener-bener capek semua. Dan aku niatin untuk bikin vlog lagi di hari Senin. Karena kalau semisal aku paksa untuk bikin vlog, pasti nanti aku jatuhnya sakit lagi kayak kemarin-kemarin itu. Jadi biar kalian gak salah paham ke aku, kenapa hari Sabtu itu gak ngelanjutin vlog, kenapa hari Minggunya gak ngelanjutin. Karena aku juga gak mau sakit lagi, jadi aku bikin vlognya di hari Senin. Jadi ya, kayak gini kegiatan di pagi hari aku selalu membersihkan tempat-tempat yang menurut aku sekiranya itu kotor gitu loh guys. Oh ya guys, jadi nanti sekitar jam 10 aku juga ada mata kuliah quality control. Karena nanti jam 10 jadi jaraknya itu masih panjang, aku langsung aja ini langsung bersih-bersihin kamar aku biar nanti sewaktu aku pulang kuliah itu kamarnya udah bersih. Rencananya guys, aku juga mau taruh tempelan dinding kayak semacam hijau itu biar aku tuh kayak lebih produktif lagi. Karena aku tuh akhir-akhir ini malas guys, lebih banyak malasnya. Dan kebiasaan buruk aku yang paling sulit banget hilang, aku selalu taruh barang yang aku bawa tuh di atasnya meja. Jadi meja itu tempat yang paling bener-bener sering banget berantakan sih. Setelah selesai bersih-bersih meja, ini langsung lanjut buat sapuin kamar. Karena kalau misalnya nggak disapu, pasti debunya itu bakal banyak banget. Karena kemarin hari Jumat aku udah ngepel, jadi hari Senin ini nggak aku pel. Karena satu minggu itu aku jadwal satu kali buat ngepelnya ya guys. Jadi kalau sapu, itu aku setiap hari sapu sih guys, sapu kamar. Karena kalau misalnya nggak disapu satu hari, itu bener-bener debu itu banyak banget yang masuk di kamar. Dan kalau misalnya nggak aku sapu, itu bakal bikin aku batuk-batuk. Dan ya karena spray aku udah lama banget nggak aku ganti, udah sekitar 3 mingguan. Jadi hari ini aku langsung aja ganti spray. Karena kalau misalnya nggak aku ganti, udah gatal-gatal gitu ke badan aku. Jadi untuk di kos, untuk spray aku selalu cuci sendiri. Karena kalau misalnya di laundry itu bener-bener kotor sih guys. Karena kan di laundry itu kan dicampur jadi satu sama orang-orang lain, dan kita itu nggak kenal gitu kan. Kalau misalnya orang lain itu punya jamur, nanti takutnya nempel. Hal itu sih yang aku takutin ketika di laundry. Jadi aku akhir-akhir ini nggak pernah ngelaundry lagi, aku selalu cuci sendiri. Dan ya, spray yang aku gunain seperti biasanya kotak-kotak warna kaki, karena aku suka banget kayak warna krim-krim kaki gitu biar kayak ke Korean-Korean. Karena aku nggak punya vacuum cleaner di kosan, jadi aku akalin hal tersebut dengan kebas-kebas pakai sapu gitu, sapu kasur maksudnya ya guys. Jadi aku kebas-kebas gitu biar debunya itu yang nempel itu biar nggak nempel. Akhirnya untuk bersihkan kamar dan ganti spray udah selesai. Hal selanjutnya yang aku lakuin sekarang mau cuci spray sarung bantal sama sarung guling. Karena kalau misalnya nggak langsung direndam, nanti takutnya kotorannya itu nggak hilang guys. Jadi pertama yang aku lakuin di sini direndam terlebih dahulu sekitar 1 jam gitu. Sambil menunggu 1 jam spray direndam, aku langsung aja mau masak untuk pagi ini karena aku udah lapar banget karena tadi malam aku belum makan sama sekali guys. Untuk pagi ini aku mau masak dadar jagung. Jadi tadi udah aku ulek gitu dadar jagungnya, dan ini langsung aja aku kasih tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai segitiga biru. Ini beli di toko sebelah, itu harganya 13.000 ya guys. Dan ya langsung aja aku uleni gitu sampai tercampur. Untuk dadar jagung ini aku juga pakai daun bawang karena rasanya pasti bener-bener enak banget biar campur kayak ada hijau-hijunya gitu. By the way, aku udah lama banget gak makan dadar jagung. Terakhir kali aku makan dadar jagung itu kemungkinan 2 bulan yang lalu. Jadi aku kepengen banget guys. Dan ya ini langsung aja teflonnya aku panaskan dan langsung aku tuangin minyaknya. Untuk adonan dadar jagungnya aku saranin jangan terlalu keenceran, juga jangan terlalu kekentalan ya guys. Karena kalau misal kekentalan nanti takutnya gak bisa dicetak ditaruh ke teflon. Jadi lebih baik ya agak sedang gitu, jadi biar enak banget kalau semisal ditaruh ke teflonnya. Akhir-akhir ini aku suka banget masak di awal waktu, karena kalau semisal masak di siang hari nanti takutnya aku gak makan di pagi hari. Aku juga udah dipesenin sama ibu aku kalau semisal di pagi hari harus makan nasi, karena kemarin kan aku itu tekan sakit radang, jadi sama ibu aku gak boleh makan yang aneh-aneh. Jadi untuk pagi hari aku udah biasain untuk makan nasi sedikit aja, yang penting makan. Akhirnya untuk dadar jagungnya udah selesai, sekarang lanjut untuk masak tumisnya. Jadi untuk tumis
tumis pagi ini aku mau masak tumis santong, sayur santong, dan aku barengin sama pentol. Dan ya, untuk sayurnya ini aku potong-potong gitu dan langsung aku cuci, dan lanjut langsung buat cincang pentolnya. Untuk masak pagi ini aku gak terburu-buru karena nanti kan waktunya untuk mata kuliah quality control kan jam 10, dan aku udah mandi tadi subuh, jadi nanti cuma cuci muka aja gitu. Dan ya, untuk kalian yang anak kos, kalian harus rajin-rajin untuk masak. Masaknya menunya itu harus ganti-ganti ya guys, biar gak bosen, dan kalian biar gak beli-beli, karena kalau misal anak kos itu harus masak ya. Kalau gak masak nanti uangnya habis gitu loh guys. Oke guys, untuk bumbunya ini tadi udah aku haluskan, dan ya ini langsung aja aku tumis sampai baunya harum. Dan juga aku tambahin air sedikit biar pentol sama sayurnya itu nanti cepat layu gitu loh guys, cepat matangnya. Sambil masak aku juga mau cerita, karena sebentar lagi aku mau magang, jadi aku lebih baik magang di dalam Banyuwangi aja, aku gak mau di luar Banyuwangi. Karena di dalam Banyuwangi itu banyak banget menekan biaya juga, karena kalau misal di luar Banyuwangi aku juga harus beradaptasi sama lingkungan, dan juga pasti biaya hidupnya tinggi juga kan. Aku juga di rumah kan punya bisnis, usaha bisnis salib pisang, jadi aku lebih baik di dalam Banyuwangi aja. Belum lagi revisi laporannya, pasti kita bakal balik lagi ke Banyuwangi gitu loh. Aku udah pikirin ini matang-matang, jadi lebih baik aku magang di Banyuwangi aja. By the way, akhirnya ini udah selesai guys. Aku masak pagi ini dadar jagung sama tumis santong. Setelah selesai masak, aku selalu terapin di diri aku langsung cuci-cuci semua barang peralatan masak, karena kan kalau dibiarin nanti takutnya bau dan pasti nggak enak banget buat cuciinnya. Jadi lebih baik setelah aku masak langsung aja aku bersihkan gitu. Karena di rumah aku juga seperti itu sih, aku juga terapin itu, jadi kebiasaan terbawa di kos. Akhirnya untuk cuci piring hari ini udah selesai, jadi aku langsung lanjut buat makan karena aku udah lapar banget. Sekarang masih jam 7 pagi sih, karena perut aku bener-bener lapar banget, karena tadi malam aku mau makan, tapi tuh aku takut kalau misal aku makan malam pasti nanti takutnya aku gendut gitu. Jadi aku lebih baik makan di pagi hari. Jadi ini ada dadar jagung sama tumis, bener-bener enak banget sih kalau misal aku sendiri yang masak. Aku juga tidak lupa untuk siapin air putih, karena kalau misal gak minum air putih sebelum makan itu rasanya gak enak banget. Jadi aku tuh selalu terapin dari kecil sih, sama ibu aku diterapin kalau misal mau makan itu harus minum air putih terlebih dahulu. Kebiasaan dari kecil itu bener-bener ngaruh banget sih. Kayak semisal aku mau makan, tapi kalau semisal gak ada air putih itu rasanya kayak gak enak banget. Jadi aku sebelum makan selalu aku terapin buat minum air putih. Karena sekarang masih jam 8 pagi, jadi aku masih santai banget untuk makannya, gak terlalu terburu-buru banget, karena nanti kan jam 10 dimulainya. Dan ya, nanti jam 1 siang ada mata kuliah juga untuk mata kuliah tata tulis. Jadi pagi hari ini aku harus makan biar mengisi tenaga juga, karena nanti tenaga aku tuh dipakai sampai sore hari nanti sekitar jam 3 pulangnya. Jadi pagi ini aku langsung aja makan sepuasnya, karena aku juga rencananya gak mau bawa bekal hari ini. Sekarang udah jam 9 pagi, aku buru-buru banget. Ini aku masih belum jemur spray yang udah aku cuci tadi, dan ini aku juga udah mandi, udah pakai makeup juga, mau berangkat ke kuliah, ke kampus. Nanti takutnya kalau misal aku gak terburu-buru, nanti takutnya aku bisa telat dan gak bisa dapat absen. Karena kalau misal sampai telat 1 menit itu gak bisa dapat absen sih guys. Tergantung sih perjanjian di awalnya kayak gimana. Kalau misal 15 menit, 10 menit itu gak apa-apa, tapi tergantung mata kuliahnya juga sih. Hari ini bener-bener produktif banget, jadi habis ini aku langsung aja berangkat ke kampus, dan ya kita sampai ketemu di kampus ya guys. Jam 9.30 ini aku udah ada di kampus, dan kalian tahu ruangannya itu di C3.2, di lantai 3 dong, bener-bener. Padahal hari ini hari Senin, tapi kita harus semangat banget untuk ke lantai 3-nya, bener-bener ngos-ngosan sih. Tapi gak apa-apa, di lantai 3, yang penting gak lantai 4, karena lantai 4 itu bener-bener jauh banget, ya Allah, bener-bener sih. Oh ya guys, aku juga mau minta maaf ke kalian, jadi nanti ketika kuliah udah dimulai, aku gak bisa nge-record karena gak boleh mengaktifkan alat-alat elektronik seperti handphone dan kamera. Aku juga mau ngucapin ke kalian terima kasih karena kalian udah ngikutin kegiatan aku hari Sabtu sama hari Senin. Dan ya, sampai ketemu di vlog selanjutnya ya guys. Bye bye, terima kasih.